Oke, jadi kemarin kita udah buat polling di Instagram, dan banyak netizen memilih untuk membuat video. Ribu. 128 itu di harga 6.390.000 dan yang 64 GB itu di harga 5.590.000. Layarnya masih menggunakan IPS. Apakah pengaruh dan kelihatan bedanya? Jelas. Kelihatan banget. iPhone XR brightnessnya terlihat lebih redup dari iPhone 12. Tapi itu gua rasain sekitar beberapa kali pakai. Setelah itu, gua udah terbiasa dengan kualitas layarnya iPhone XR. Yang menurut gue hitungannya udah bagus banget, walaupun masih IPS. Oke, okay, kesimpulannya, buat gue iPhone XR ini layak banget untuk dibeli di 2021 ini. Secara spesifikasi masih oke, okay. baterai sangat awet, desainnya cukup simple dan minimalis, support softwarenya juga masih panjang. Ingat, iPhone XR ini bukan iPhone terbaik, tapi iPhone paling worth it buat dibeli di tahun 2021 ini. Itu saja review iPhone XR di 2021. Jika ada beberapa informasi yang gue sampaikan kurang lengkap, kalian bisa langsung tambahkan di kolom komentar. Dan tetap support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe, serta share video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Gue Aep, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.